Ada suara pas, bukan suara Mas Anggi yang punya Bintang Utara Putra, Bu. PO Bintang Utara Putra. Ah, adanya Bang Rian, supir. Supir kalau di Medan. Lu kalau pengen lihat Sultan tuh ya dia, Bu. Ini aslinya Sultan. Dia beli Tronton 2542, Tronton Scania cuma dipakai buat non AC lo. Dipakai ekonomi sama dia, bayangin. Orang bikin, kalau bikin beli Tronton dipakai bagus-bagus ya, kasih kasur, kasih suite class, kasih SE. Dia kagak, dibikin jok 223, Boy. Eh 23 apa 22 lagi? 22. Nah, 22, seat 50 non AC lagi. Biar cepet banyaknya unit, cari uang itu. Biar bukan apa-apa. Biar cepet lunas ya, Gi. Gitu kali, Bang. Tapi manusia kan bisa berencana gitu. Oh, orang kan ya. Mungkin orang mereka kan ngeliat kayaknya enak aja gitu. Itu kan kalau laku. Berarti kalau kalau dia ketawa-ketawa kayak gini berarti market dia bagus, Boy. Makanya dia ketawa terus. Makanya deket-deket sama artis, biar jadi artis. Jangan itu. Satu-satunya kejahatan saya cuman saya gampang tergoda sama yang cantik-cantik itu aja. Kalau soal alkohol sama itu. Mas, apa aku dari Pekalongan? Halo. Mumpung bini gue lagi di hotel, gue di sini lagi berdua-duaan bertiga mampu. Aman pokoknya, Boy, nggak gitu. Lagi di mana, Mas? Di Medan. Di kota Delhi. Tanah Delhi. Tanah Delhi. Kota Medan. Mas, aku dulu pernah lihat PO Haryanto di Palembang, 4 unit. Bukan PO Haryanto. Bis bekas PO Haryanto. Banyak di Pekanbaru ada tuh punya Jaki Buana. Iya, kan dari kita semua, banyak dari kita, hampir semua dari kita. Kalau Mas Anggi ini enggak, dia spesialis ini, Mas Anggi ini spesialis Tronton atau bis baru. Tapi dia kemarin ngambil 1626 ini. Harusnya udah mau keluar juga ini. Iya, ya. Nanti singgah Sumber Arta. Berapa unit? 2. Kita macet kan lagi Sumber Arta. Udah kagak bisa sekarang, lagi ada bongkaran jalan. Lu enggak bisa nyongong di depan kantor gua Sumber Arta, enggak bisa sekarang. Nggak bisa. Sekarang jalannya udah beda, Bu. Jadi parkir di mana? Mas, ceweknya cantik-cantik banget. Lu tahu ini yang ngejaga tukang cucian ini? Gila, ada 8 orang mungkin stafnya perempuan semua, Bu. Enggak ada yang buluk kayak gua, enggak ada. Putih semua kayak. Bedak, menang bedak aja itu, Mas. Ah, bisa aja. Bedak. Karena emang orang Medan terkenal cantik-cantik gitu. Harusnya. Makanya kalian kalau masih jomblo, udahlah. Kalian pikir karir aja dulu, cari kerja dulu. Sekolah-sekolah dulu tinggi-tinggiin, Boy. Cetakan-cetakan terbaru tuh semakin, Mas. Semakin bagus. Semakin bagus. Sabar aja. Mas, pulang dari sana mampir Palembang nggak? Mampir, gue pengen beli itu kan, oleh-oleh. Apa namanya, pempek. Mobil aja? Partnernya DC Solar atau Dek-Dek dong? Ngapa lagi? Bang Rian naik mobil lagi, cegat ya. Iya. Sumatera. Ya aku bawa bis tadi. Oh, sama? Jok. Bisnya mau pulang? Bawa pulang, ntar. Sakit gua naik mobil. Oh iya. Gua beli bis aja ntar disini. Ah, bisa. Ntar belakangnya joknya gua majuin ya kan, gua isi kasur, gua tinggal beli kasur kan. Oh iya. Kasih kasur belakang, tidur kita sudah, nyaman kita sudah jalan. Tipa-tipaan aja, iya. Sebelah kanan luar. Berarti mau pulang ya? Medan di mall mana, Mas? Enggak, ini enggak mall. Ini tempat cucian mobil apa ya? Glass Shield for Windshield. Oh bukan nama, itu merek. Grand Sehat. Nah, ini daerah mana? Ini daerah Sei Batanghari. Sei Batanghari. Sei Batanghari. Bang Riannya dibawa jalan-jalan. Biar kenal kota Medan. Ya udah, aku terkening Sei aing, Mas. Kerja-kerja. Iya. Wah, itu isi WA lu kok isi cewek semua nih? Enggak. Udah cewek kagak ada namanya lagi. Mencurigakan. Semua ada nama. Ini bini nyanyi nonton gak ya? Bini lu tahu Instagram gua enggak? Tahu lah. Tahu lah. Bini gue kan cemburunya gak sama cewek, Bang. Terus? Sama cowok. Kok bisa? Karena yang cowok ku temenin terus. Kan lu harus ingetin dong sama istri lu, Gi.
kamu itu nikah sama pengusaha, bukan sama pekerja kantoran. Jadi kalau lu ngarep-ngarep gue pulang berangkat pagi pulang sore harus punya lu, ya maaf-maaf kata gitu. Saya punya banyak orang gitu nunggu. Biar aja ada pasti pelan-pelan mas. Gitu ya. Nggak berani jawab gue. Dia gagah begini tapi STI gue. STI apa STI? Suami takut ini. Kancut lah. Halo ganteng, halo. Mas Rian bukannya lagi jalan-jalan di daerah Sumatera? Ya ini bukan Sumatera, emang Medan Sumatera dong. Sumatera lah. Masih Sumatera. Medan Sumatera Utara. Sumatera bagian utara. Review Tronton Ekonominya Bang Anggi mas. Bentar, bentar. Ini biasanya 300 jam berapa? Gitu. Cucian jam berapa? Ya kita bawa pelokan aja. Hah? Ntar malam ya? Ntar malam. Oh, jam berapa dia? Enggak, dia ngandang jam berapa dia? Ini di cucian dia. Enggak, biasanya dia ngandangnya di sini jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore? Berangkatnya sore berarti? Iya. Berarti besok pagi? Besok pagi. Siap. Besok pagi ada. Oke. Okay. Pagi ya. Gue benernya mau ke garasinya MPM juga kemarin, cuman Mbak Ririnya lagi di Polres. Tembusin aja. Mas kalau dari Cikarang bisa langsung ke Nganjuk gak? Kalau langsung nggak ya. Tahu ya, lupa gue. Tapi kalau transit bisa. Wah, Pak. Ada apa itu Pak? Mas oleh-oleh durian, gue aja belum ngicipin, nggak tahu enak apa enggak. Iya. Semalam sih, iya susah. Sinyalnya. Selalu Mas Rian, makasih Santi. Yoyo lagi sakit tuh sama Enyon. Pak, putus-putus aku telepon lewat. Udah di PLS Mas Rian tuh. Lagi pada pijet Enyon sama Yoyo. Lagi pada pijet plus-plus. Lewat Batu Jomba ya Mas. Apa tuh Batu Jomba? Batu Jomba lewat lintas tengah arah kemana ini? Arah Danau Toba, pinggir Danau Toba. Oh. Enggak. Di sini Danau Toba berapa lama ini? 2 jam. 3 jam. 3 jam 4 jam lah. Wah, asik tuh benar. Mas gak ikut pijat enggak? Mas Rian gak pijat enggak? Gua ntar pijatnya beda spesialis. Spesial gua pijatnya sama Anggi. Dia yang tahu tempat spotnya soalnya. Oh, tenang. Nanti. Mungkin kalian ada info bisa di DM. Mas Rian ke wajahnya berubah kayak personil Ariel Nos. 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 Ariel Nos. Ariel Nos kali maksudnya. Iya. Bareng artis nih loh. Iya. Bareng artis. Kapan ke Singkaraknya? Mas Singkarak tuh mana? Danau Singkarak. Oh, nama danau. Halo. Rencana lagi garasi Simpatistar. Ya, ntar mungkin mau nyoba nelpon Pak Haji Muklis dulu ya. Lama juga nggak ketemu sama beliau. Ya. Mbak Alin mana enggak? Alin lagi tidur, dia lagi tidur nyenyak di hotel. Biarin dia tidur nyenyak. Iya, tapi ke lantai toiletnya loh Pak. Danau Toba ya. Mas, insya Allah. Vlognya buruan diupload Mas, insya Allah. Rih, kapan vlog bisa naik nih? Besok katanya. Ntar malam naikin yang oh, ini dulu Serambi Masjid. Langsung keluar aja Pak. Yang keempat penutupan. Iya. Iya, emang bisa kalau Sumbar itu Bang Danau Sungai. Toilet semua. Lagi kerja lihat Mas Rian live jadi nyolok. Ya, jangan, lantai toilet aja. Bisa. Ya kalau bisa ke lantai Pak, biar bisa ya, biar bisa. Iya, biar basah, Pak.